السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang mulia ini masih kita diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Yang harapan kita adalah semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita al-ilmu nafi' dan juga al-amal as-salih. Karena sesungguhnya tujuan kita belajar, tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk memperbaiki amal-amal kita. Semakin bertambah ilmu kita, hendaknya juga kita berusaha amal kita semakin baik. Makanya Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala pernah mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan kita nikmat ini, nikmat hidayah, nikmat ilmu, maka hendaknya kita yang memiliki ilmu jangan sama dengan orang-orang yang jahil. Syukur kita jangan sama dengan orang yang tidak pernah belajar ilmu. Demikian juga ibadah kita jangan sama. Zikir kita jangan sama dengan orang yang jahil, orang yang tidak pernah belajar. Ya, solat-solat wajib kita, solat-solat sunnah kita jangan sama dengan orang yang jahil yang tidak pernah belajar. Harus lebih jangan sekali. Ibadah kita harus lebih, lebih baik. Ya, kalau bisa lebih banyak daripada orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu. Ini menunjukkan adanya hasil dari apa yang pernah kita pelajari. Adanya pengaruh ilmu pada diri kita ketika ilmu itu bisa menjadi sebab berubahnya amal kita, berubahnya akidah kita dari yang tadinya mungkin ada kesyirikan berubah menjadi murni, tidak ada kesyirikan. Yang tadinya ibadah kita mungkin bercampur dengan perkara-perkara bid'ah, setelah kita belajar, setelah kita miliki ilmu, maka ibadah kita menjadi ibadah yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga akhlak kita, sopan santun kita. Ketika kita sudah belajar, maka itu semuanya berubah menjadi lebih baik. Kemudian salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dalam pembahasan tentang wudu. Pada pertemuan yang telah lalu telah kita pelajari
pembatal-pembatal wudhu. Ya, pembatal-pembatal wudhu. Di antara pembatal wudhu adalah keluarnya sesuatu dari dua jalan, yaitu kotoran, ya, dari dubur ataupun kubul. Kemudian yang kedua, zawalul aql, hilangnya akal. Ya, entah itu karena mabuk, ya, punya, atau karena pingsan, atau karena tidur. Nah, ini sudah kita jelaskan, tidur yang membatalkan wudhu. Kemudian di antara pembatal wudhu adalah massu farjil adami bila ha'il, menyentuh kemaluan manusia tanpa penghalang. Dan ini juga kita sudah jelaskan bahwasanya juga ada khilaf di kalangan para ulama tentang perkara ini. Namun Allah Ta'ala alam, yang paling tepat adalah menyentuh kemaluan yang membatalkan wudhu adalah menyentuh dengan disertai dengan syahwat. Kemudian di antara pembatal wudhu adalah aklu lahmil ibil, makan daging unta. Kemudian juga pembatal wudhu adalah ar-riddah anil Islam, yaitu murtad dari Islam. Karena murtad itu membatalkan seluruh amal. Ya, membatalkan seluruh amalan, bukan hanya wudhu, tapi seluruh amalan itu menjadi batal karena disebabkan riddah, yaitu murtad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluh." Siapa saja yang kufur dengan keimanan, maka batallah seluruh amalnya. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan mungkin ini kita akan membaca ma yajibu lahul wudu, yaitu perkara-perkara yang kita harus berwudu untuknya. Amalan yang wajib kita berwudu sebelum kita melakukan amalan tersebut. Di sini muallim mengatakan wajibu 'alal mukallaf fi'lu al-wudhu' lil umur al-atiyah. Wajib bagi orang yang mukallaf, orang yang sudah terbebani hukum syar'i. Ya, mukallaf orang yang sudah balig, kemudian berakal, merdeka. Ini orang yang terbebani hukum syar'i, namanya mukallaf. Dia wajib melakukan wudu pada untuk perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, as-salah, ketika dia hendak salat. Ini seperti yang sudah kita jelaskan di awal dahulu ketika kita membaca ayat tentang perintah berwudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Wahai orang-orang beriman, apabila kalian hendak akan salat, maka basuhlah wajah kalian, basuhlah tangan-tangan kalian sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, ya, dan basuhlah kaki kalian. Ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung bagi orang yang akan salat. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa taharah, tanpa bersuci, tanpa wudu. Wala sadaqatan min gulul, dan Allah juga tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Ya, terima sedekah-sedekah misalnya dari riba, dari hasil curian, ya, dari hasil menipu, Allah tidak terima sedekah-sedekah semacam itu. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik saja. Adapun yang haram, Allah tidak akan terima.
Yang batil Allah tidak akan terima. Yang diterima adalah yang baik. Termasuk dalam perkara ibadah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ibadah yang baik. Amalan salih, amal yang salih. Mana dia amal salih? Yaitu amalan yang terpenuhi dua syarat. Apa niki? Pertama, ikhlas. Amal itu murni hanya untuk Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk mencari sanjungan manusia, pujian manusia, bukan pula untuk jin. Ibadah itu bukan untuk jin, ya, sebagaimana orang menyembelih untuk jin misalnya, ya, atau tawaf untuk orang yang sudah meninggal, atau berdoa meminta kepada jin, atau berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini namanya tidak ikhlas. Ya, mungkin di masjid ada orang yang berdoa kepada Allah, tapi nanti di luar dia berdoa kepada selain Allah, maka ini tidak memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat kalau kita tidak suci. Ya, makanya kalau ada orang yang salat kemudian dia lupa berwudu, maka kita katakan ulangi salatnya. Ya, karena Allah tidak menerima salatnya tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tawafu bil baitil haram fardhan kana aw nafla. Yang kedua adalah amalan yang wajib kita berwudu untuknya adalah tawaf di sekeliling Ka'bah. Baik tawaf itu tawaf fardu ataupun tawaf sunnah. Mana dia tawaf fardu? Ya, tawaf haji, tawaf ifadah, ya, tawaf umrah. Kalau kita umrah, harus kita tawaf setelah kita, apa, ketika kita baru masuk Masjidil Haram, kita tawaf umrah. Kemudian baru sa'i. Nah, ini tawaf yang wajib. Adapun tawaf-tawaf yang sunnah, ya, ketika kita sudah di Makkah, mungkin kita sudah berhaji atau sudah umrah, ya, kita ingin tawaf lagi, silahkan kita tawaf. Sama tata caranya dengan tawaf wajib, keliling 7 kali, ya, dan juga baca-baca apa zikir-zikirnya juga sama. Jadi tawaf itu kita harus berwudu. Fa innahu tawaddu'a li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu tawaddu'a thumma tafa bil bait. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian baru beliau tawaf. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, at-tawafu bil baiti salatun. Nabi mengatakan tawaf di Ka'bah itu, sekeliling Ka'bah itu sama seperti salat. Illa anna Allah abaha fihi al-kalam. Melainkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bolehkan berbicara ketika tawaf. Jadi tawaf itu seperti salat. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berwudu, kita harus suci. Dan sebagaimana salat itu kita harus suci, harus dalam keadaan suci atau tidak berhadas. Walimanahi al-ha'id min at-tawaf hatta tathur. Dan berdasarkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi wanita yang haid dilarang oleh Nabi SAW tawaf sampai dia suci. Jadi ibu-ibu lamun pi haji umrah kemudian kebetulan haid, maka tidak boleh tawaf. Ya. Sebagaimana Nabi SAW katakan kepada salah seorang sahabat, if'ali af'al al-hajj illa ghair an tatufi bil bait. Lakukanlah amalan-amalan haji
ya, kecuali tawaf di Ka'bah. Nah ini, tunggu suci baru tak tawaf. Kemudian yang ketiga adalah amalan yang harus kita berwudu untuknya, massul mushaf bibashratihi bila ha'il, yaitu menyentuh mushaf dengan kulit kita tanpa penghalang, memegang mushaf Al-Quran. Namun ini juga diperselisihkan oleh para ulama, apakah wajib kita berwudu ketika kita ingin menyentuh mushaf Al-Quran ataukah tidak. Di sini muallif mengatakan wajib kita berwudu. Dan ini juga pendapat banyak dari kalangan para ulama muasirin, ya, zaman mangkiniki. Ini berdasarkan ayat Al-Qur'an yang menyatakan la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang disucikan. Kemudian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'an illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Nah, ini dalilnya para ulama yang mewajibkan apa? Berwudu sebelum menyentuh Al-Qur'an. Artinya tidak boleh menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Sebagian para ulama mengatakan boleh menyentuh mushaf Al-Quran meskipun dalam keadaan berhadas. Mereka berdalil dengan ayat ini juga, la yamassuhu illal mutahharun. Tapi mereka mengatakan bahwasanya tafsir dari ayat ini, ketika Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan, maksudnya adalah fil lauhil mahfuz, ketika Al-Quran itu di lauhil mahfuz. Berarti mutahharun di sini maksudnya para malaikat, bukan manusia. Demikian juga hadis Nabi yang menyatakan la yamassul Quran illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Para ulama yang mengatakan makna hadis ini bukan melarang menyentuh Al-Quran, maknanya adalah apa? Tahir di sini maksudnya bukan tahir yang apa namanya hissi, tapi maksudnya tahir maknawi, bahwasanya semua orang beriman itu adalah tahir. Semua orang beriman itu suci. Karena Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, innal mu'min la yanjus. Orang beriman itu tidak najis. Nah, ini dua pendapat masyhur di kalangan para ulama tentang hukum menyentuh mushaf Al-Quran. Namun Allah Ta'ala alam, lebih berhati-hati adalah ketika kita ingin menyentuh mushaf Al-Quran adalah apa? Kita harus suci atau dalam keadaan sudah berwudu. Nah, ini jemaah sekalian. Kemudian berikutnya adalah ma yustahabbu lahul wudu, perkara-perkara yang kita disunnahkan berwudu untuknya, amalan-amalan yang sunnah kita berwudu sebelum melakukan amalan tersebut. Yang pertama adalah inda dzikrillah ta'ala wa qira'atil Qur'an, ketika berzikir dan ketika membaca Al-Quran. Ini sunnah. Zikir, baik itu zikir, zikir muqayyad ataupun zikir mutlak. Ya, kita ingin apa namanya berzikir, maka hendaknya kita dalam keadaan suci. Ya. Sebagaimana Nabi SAW disebutkan oleh para ulama dalilnya, pernah suatu ketika Nabi SAW itu berpapasan dengan salah seorang sahabat. Kemudian Nabi SAW, sahabat ini mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi SAW tidak langsung apa?
menjawab salam sahabat ini. Namun beliau bertayamum di tembok, ya, kemudian baru menjawab salam sahabat tersebut. Ini menjawab salam itulah zikir. Maka disunnahkan apa? Berwudu. Tentu kalau kita mungkin jarang seperti ini, ya. Kalau ada orang tayamum dulu baru jawab salam, mungkin kita apa seuzon. Nah iya, kan ya, ada jawab salam. Hah? Padahal kita salam ini. Hah? Dan zikir ini umum jamaah sekalian. Zikir itu umum. Kemudian waqiraatil Qur'an, dan khususnya membaca Al-Qur'an. Ketika kita membaca Al-Qur'an, baik itu membaca dengan hafalan atau membaca, apalagi membaca dengan menyentuh mushaf, jelas. Kita tadi sebutkan lebih berhati-hatilah kita berwudu. Nah, ketika kita akan membaca Al-Qur'an dengan hafalan, boleh kita menghafal Al-Qur'an meskipun kita dalam keadaan berwudu atau tidak berwudu. Dalam keadaan berhadas, tapi afdalnya, sunnahnya adalah kita berwudu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, inda kulli salatin, setiap kali akan salat. Limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menerus ketika akan salat selalu berwudu. Kama fi hadith Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana hadith Anas radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau 'inda kulli salatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu setiap kali akan salat. Namun jemaah sekalian, perlu kita ketahui ada penjelasan dijelaskan oleh para ulama tentang wudu ini. Wudu yang kita boleh atau disunnahkan berwudu setiap kali akan salat meskipun wudu kita tidak batal. Artinya apa? Kita tajdidul wudu namanya. Apa arti tajdidul wudu? Memperbaharui wudu. Wudu kita masih belum batal. Misalnya maghrib isya. Maghrib isya. Nah, kita sudah sholat maghrib isya. Duduk kita di masjid sampai isya. Nah ini kita boleh langsung sholat. Atau kalau kita ingin berwudu terlebih dahulu baru sholat isya, meskipun wudu kita belum batal. Ini namanya tajdid al-wudu. Namun ada penjelasan para ulama bahwasanya orang yang boleh tajdid al-wudu adalah orang yang sudah berwudu dan sholat setelah dia berwudu. Artinya dia sudah lakukan sholat setelah dia berwudu, baru dia boleh berwudu kembali meskipun apa? Wudunya belum batal atau dia tajdid al-wudu. Adapun orang yang berwudu kemudian dia tidak lakukan sholat setelah itu, kemudian dia berwudu kembali, nah ini kata ulama ini tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan dia tajdid al-wudu. Misal, EP setelah sholat maghrib, wudu EP. Nah, mungkin karena EP baca Al-Quran atau yang lainnya, atau untuk menjaga diri agar senantiasa dalam keadaan berwudu. Kemudian masuk isya, mele EP wudu malik. Nah, kita katakan ini tidak disunnahkan berwudu atau mentajdid wudu. Kenapa? Karena wudu tadi yang pertama belum digunakan untuk sholat. Nah, ini jamaah sekalian. Jadi tajdidul wudu itu pada dasarnya sunnah. Kita memperbaharui wudu kita ini sunnah. Ya. Tapi tadi ketentuannya harus kita sudah lakukan sholat. Ya.
baru kita tajrid al-wudu. Kemudian yang ketiga, amalan yang disunnahkan kita berwudu adalah yustahabbu al-wudu'u lil-junub idza arada an ya'uda lil-jima'i aw arada an-nauma aw al-akla aw ash-shurba. Disunnahkan berwudu bagi orang yang junub. Orang yang junub apabila dia ingin mengulangi berhubungan badan, au arada an-naum, atau dia ingin tidur, dia junub tapi dia tidak ingin langsung mandi, dia ingin tidur, disunahkan dia apa? Berwudu. Awil akli, atau dia ingin makan, ya, dalam keadaan junub dia ingin makan atau ingin minum, maka disunahkan dia berwudu dahulu baru makan atau minum. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu," apabila salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya. Lihat bagaimana Nabi SAW mengungkapkan apa? Berhubungan itu. Ya, kita katakan tidak vulgar Nabi SAW. Tapi Nabi mengatakan mendatangi keluarganya. Ya, makanya dalam Al-Quran juga ya, Allah tidak menggunakan kata jima, tapi digunakan kata menyentuh misalnya. Aula amal aula mastumun nisa. Jadi apabila salah seorang dari kalian mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya berhubungan, thumma arada an yauda, kemudian dia ingin mengulangi kembali, falyatawadda, maka hendaklah dia berwudu. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yanam, apabila beliau hendak tidur, wa huwa junub, dan beliau dalam keadaan junub, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, beliau berwudu sebagaimana wudu beliau akan salat, qabla an yanam, sebelum beliau tidur. Wa fi riwayatin laha, dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha, fa arada an ya'kula aw an yanam, Nabi SAW apabila ingin makan atau ingin minum, ingin tidur, tawadda'a wudu'ahu lis-shalah, maka beliau berwudu sebagaimana wudu beliau akan salat. Nah, ini jemaah sekalian sunnahnya. Nah, jangan langsung tidur. Nah, jangan langsung makan. Ya, jangan langsung minum. Ya. Sunnahnya kita berwudu. Ya. Terlebih ini mungkin di bulan Ramadan jemaah sekalian. Di bulan Ramadan ketika kita ingin makan sahur dalam keadaan junub, boleh kita dalam keadaan junub ya makan sahur, kemudian masuk subuh masih kita dalam keadaan junub. Nah, kemudian sudah azan kita mandi boleh, tapi tentunya sebelum makan sahur kita berwudu terlebih dahulu. Nah, ini yang ketiga. Kemudian perkara yang keempat adalah al-wudu'u qabla al-ghusli, berwudu sebelum mandi. Nah, ini mandi, baik itu mandi wajib ataupun mandi sunnah. Disunnahkan kita apa? Berwudu sebelum kita mandi. Apalagi mandi wajib. Apalagi mandi wajib, mandi junub, mandi dari haid bagi ibu-ibu,
dari nifas, ya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min al-janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrighu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda'u wudu'ahu lis-shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mandi dari janabah, mandi junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya. Nah ini, sekaligus ini tata cara apa? Mandi junub. Cuci kedua tangan. Ya. Tangan kanan ya, dahulu, kemudian tangan kanan menyiram tangan kiri. Setelah itu baru fayaghsilu farjahu. Nabi membersihkan kemaluan. Bersihkan kemaluan. Thumma yatawadda wudu'ahu lis-shalah, setelah istinja membersihkan kemaluan baru berwudu sebagaimana wudu kita ketika akan salat. Sama persis, tidak ada bedanya. Hanya saja bedanya, ada bedanya, tapi ini tentu tidak wajib, yaitu apa? Bedanya adalah waktu membasuh kaki. Boleh kita langsung basuh kaki ketika kita akan mandi? Misalnya berwudu, wudu sempurna sampai basuh kaki. Atau nanti kita akhirkan basuh kaki di akhir mandi. Di akhir mandi kita membasuh kaki. Ini boleh. Jadi ini kita apa namanya? Sunnah berwudu sebelum kita mandi. Dan ini termasuk jamaah sekalian mungkin sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sunnah mahjur, sunnah yang banyak ditinggalkan. Langsung andang kita mandi mungkin. Ya, ibu kita wudu. Jadi kita berusaha menghidupkan apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berwudu dahulu baru mandi. Termasuk kita mungkin bapak-bapak mandi Jumat. Karena sebagian para ulama mengatakan mandi Jumat itu wajib. Mandi Jumat itu wajib. Ya, maka berwudu sebelum mandi. Tentunya beristinja dulu. Beristinja dulu apa? Baru berwudu. Seandainya di tengah mandi kita kencing misalnya, maka kita siram badan kita itu sudah cukup. Ya, seandainya dan ini wudu seperti ini, kemudian kita mandi, nanti selesai selesai mandi kita tidak perlu berwudu lagi. Langsung salat. Ya, langsung salat. Nah, ini jemaah sekalian. Kemudian yang kelima, disunnahkan kita berwudu adalah indan naum, ketika akan tidur. Li hadits al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, sebagaimana hadits al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu beliau mengatakan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah, apabila engkau mendatangi tempat tidurmu maka hendaknya engkau berwudu sebagaimana wudumu akan wudumu akan salat. Thumma taj'ala shiqqaka al-ayman, kemudian berbaringlah menghadap ke kanan. Ini sekaligus adab tidur. Jadi wudu terlebih dahulu ya, kemudian berbaring miring ke arah kanan, baru baca doa sebelum tidur. Kecuali kalau kita ingin membaca misalnya al-mu'awidat atau al-ikhlas dan al-mu'awidat,
baca Al-Ikhlas. Apa surat Al-Ikhlas ibu-ibu? Beran surat Al-Ikhlas? Hah? Kul Kul huwallahu ahad. Biaran surah Al-Ikhlas. Kemudian ada namanya Al-Mu'awwidhatain. Al-Mu'awwidhatain. Mana dia Al-Mu'awwidhatain? Dua kul. Kul a'udhu birabbil falak. Kul a'udhu birabbin nas. Tiga ayat surat niki. Dulu surat niki kita baca sebelum tidur. Sambil kita letakkan kedua tangan kita di depan mulut kita, ya, baca dia kul huwallahu ahad tiga kali sampai akhir, kemudian kita tiup tangan kita, kemudian kita usapkan ke seluruh tubuh yang bisa dijangkau oleh tangan. Demikian juga kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya, siapa yang membaca ini akan terjaga dari gangguan-gangguan syaitan, gangguan jin dan seterusnya sampai subuh, sampai pagi. Ini di antara zikir ya sebelum sebelum tidur. Kemudian tentu ada doa-doa yang lain. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajhtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyika alladhi arsalta. Saya membaca ya niki, kata Nabi SAW setelah dia berwudu, kemudian dia meninggal di malam itu, mata 'ala al-fitrah, maka dia mati di atas fitrah. Nah ini, jadi jemaah sekalian, ya, adab-adab sebelum tidur ini perlu kita hidupkan. Berwudu, kemudian baca doa, zikir-zikir sebelum tidur. Termasuk minimal kita baca apa? Bismikallahumma amutu wa ahya. Nah, ibu-ibu, ini minimal spontan lagi. Bismikallahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu aku mati, maksudnya aku tidur. Wa ahya, dan dengan namamu juga aku hidup kembali, bangun kembali dari tidur. Ya. Kemudian juga disunahkan kita membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar Rasul. Ya. Amanar Rasul. Ya, Nabi mengatakan saya membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah, kafatahu, Allah cukupkan dia. Allah cukupkan dia, maksudnya di antara maknanya oleh para ulama, dicukupkan, maksudnya dijaga dari gangguan-gangguan makhluk. Ya, cukup dia dengan dua ayat ini menjadi sebab Allah akan menjaganya ketika dia tidur. Karena yang namanya malam hari itu, jemaah sekalian, malam itu banyak sekali kejahatan terjadi. Orang diam-diam mungkin bakar rumah orang, mengambil harta orang malam hari. Dan termasuk juga diantaranya kata para ulama, ya, ketika Allah Rasulullah SAW perintahkan kita membaca, misalnya kul a'udzu birabbi apa? Wa min naffathati fil 'uqad, ini surah Al-Falaq ya. Kita diperintahkan berlindung dari apa? Wanita-wanita yang meniup pada bukhul-bukhul. Apa maksudnya? Ya, dari sihir. Kenapa? Karena sihir itu adalah jampi-jampi mantra-mantra yang dibacakan di bukhul-bukhul. Ya. Allah Rasulullah SAW perintahkan kita untuk membaca Al-Mu'awwidhat ini karena biasanya sihir itu terjadi di malam hari. Ya. Nah ini, jadi zikir-zikir sebelum tidur termasuk adalah apa? Berwudu sebelum tidur. Ini disunnahkan kita berwudu. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, tidak disebutkan dalam
kitab niki. Di antara perkara yang kita disunahkan berwudu adalah ketika kita batal wudu. Disunahkan kita berwudu kembali sebagaimana hadis tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar suara terompahnya siapa? Bilal. Suara terompahnya Bilal. Ditanya Bilal ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa amalan yang kau lakukan sehingga aku mendengar suara terompahmu di dalam surga?" Maka Bilal mengatakan, "Tidaklah aku batal, tidaklah batal wudhuku melainkan aku langsung berwudu kemudian salat dua rakaat." Nah ini menjaga wudu kita. Ketika batal kita wudu kembali. Ini disunahkan. Nah ini dia jemaah sekalian yang bisa kita baca pada kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ada yang kurang jelas ya Mas kalian? Okay.
Membasuh kaki. Ya. Berarti kalau kita pertama ini, apakah kenapa misalnya kita di ini kita tanpa sengaja kita nah ini kita membatalkan. Ya. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah menyentuh kemaluan Allah Ta'ala alam adalah apabila menyentuh tidak diiringi dengan syahwat, maka tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah yang diiringi dengan syahwat. Kenapa? Karena seperti yang pernah kita sebutkan, pernah datang Arab Badui kepada Nabi SAW. Apa katanya? Apakah saya harus berwudu dari menyentuh kemaluan, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan, innama huwa bad'atun minka. Kemaluanmu itu adalah sama seperti daging yang lain dari tubuhmu. Maksudnya, tidak batal, kata para ulama dari hadis ini. Adapun hadis yang memerintah, Nabi SAW memerintahkan berwudu dari menyentuh kemaluan, ini maksudnya menyentuh diiringi dengan syahwat. Jadi kalau hanya sekedar menyentuh, tersentuh sedikit ketika kita mandi, kemudian apalagi kita siram lagi tubuh kita, atau mungkin saat kita pakai handuk dan seterusnya, maka insya Allah ini tidak membatalkan wudhu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Okay. Ya. 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 Jadi memang perkara ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan kalau wanita yang haid itu ketika umrah, ya, dia tidak bisa tawaf. Ya, tidak bisa tawaf karena dia haid. Sebagian para ulama mengatakan dia pulang. Dia pulang, nanti dia kembali lagi untuk umrah. Nah, katanya. Ini sebagian para ulama menyatakan demikian. Namun sebagian para ulama juga berfatwa, kalau wanita ini mungkin rumahnya sangat jauh dari Masjidil Haram, kemudian dia kesulitan datang ke sana. Sampai di Masjidil Haram dia haid. Maka ulama berfatwa kalau memang dia tidak bisa menunda, ya, menunda keberadaannya di Masjidil Haram sampai dia suci misalnya, dia khawatir tertinggal pesawatnya atau tertinggal rombongannya, maka ya, dalam kondisi seperti ini darurat dia pakai kapas atau pembalut, kemudian dia tawaf. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, kita siram semuanya dari atas sampai bawah. Siram dia sampai atas, dari atas sampai bawah, semua tersiram. Ini sudah mewakili, ini sudah mewakili. Kemudian nanti di akhir, kalau kita belum cuci kaki, di akhir selesai kita mandi, disunahkan kita berpindah sedikit dari tempat kita mandi, kemudian cuci kaki. Tapi kalau tidak ada tempat, ya kita boleh cuci kaki di sana di tempat kita mandi, tapi disunahkan bergeser sedikit dari tempat kita mandi. Allah. Artinya kita rakyat kita. Ya, tentu kita harus menghilangkan keraguan-keraguan, karena sesungguhnya memang ini dijelaskan oleh para ulama, ketika kita mandi, mungkin kita sebelum mandi kita sudah berwudu,
Kemudian tengah mandi kita melakukan pembatal wudhu, maka cukup kita apa? Siram seluruh anggota badan kita. Ya. Adapun kita apa namanya ragu-ragu, maka ya kita hilangkan keraguan-keraguan tersebut. Ya. Atau seandainya wudhu dia akhir mandi, kemudian di awal mandi kita tidak berwudhu, sah-sah saja. Tapi tentu disunnahkan kita berwudhu dahulu baru mandi. Ini sunnahnya, bukan mandi di akhir wudhu. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan ketika Nabi SAW mandi, kita tidak tahu juga apakah Nabi SAW mungkin menyentuh kemaluan atau apa namanya, bisa jadi mungkin apa kencing atau apa ketika mandi. Ya. Intinya adalah kita berusaha istinja dahulu sebelum berwudu. Istinja selesai, istinja itu kencing, kemudian bersihkan apa kemaluan, baru berwudu. Insyaallah kalau kita sudah istinja, maka nanti di tengah wudu insyaallah kita tidak istinja lagi, ya. Wallahu taala a'lam. Ya. Nggih. Sepatu. Kau sepatu. Ya. Ya, mengusap sepatu atau kaos kaki bagi orang yang berwudu ini boleh, tentu dengan syarat. Ya. Pertama, bagi orang yang mukim yang tidak safar itu, dia jatahnya sehari semalam sejak dia berhadas pertama kali setelah dia memakai apa namanya kaos atau sepatu. Bukan terhitung sejak dia memakai sepatu, tapi dihitung setelah dia berhadas pertama, kemudian dia berwudu. Nah, di sanalah dihitung sehari semalam atau 24 jam. Misalnya dia berwudu zuhur misalnya. Nah, syarat kita boleh mengusap sepatu atau kaos kaki adalah kita pakai dia setelah berwudu. Harus kita pakai dia setelah berwudu dalam keadaan suci. Nanti ketika batal wudu kita, misalnya zuhur, asar, kita ingin wudu, boleh kita tidak membuka sepatu atau kaos kaki di asar itu. Ya. Dengan syarat di zuhur kita memakai, ketika kita memakai apa? Kaos kaki atau dalam keadaan kita sudah berwudu. Nah, boleh kita tidak buka sepatu, ya. Maka dari sinilah kita menghitung dia sehari semalam dari asar. Maka besoknya 24 jam asar, besoknya di sana kita harus buka kaos kaki ketika akan berwudu. Harus kita buka dia baru berwudu. Kita harus cuci kaki, basuh kaki. Nah, ini bukan dihitung dari awal kita memakai sepatu atau memakai kaos kaki, terlebih HP sembalun mungkin butuh HP, ya, ibuk HP mungkin subuh-subuh buka kaos naik, ya, boleh. Yang penting hadas kecil, ya. Kemudian yang diusap itu bagian atas saja dan cukup sekali. Misalnya ini kaki diusap bagian atas. Diusap bagian atas. Cukup. Tidak perlu bawahnya. Ya. Tidak perlu. Cukup bagian atasnya diusap sekali. Ini kemudahan dalam agama kita dalam masalah mengusap sepatu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Cukup perkara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih itu yang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.